Oke bro, jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau berbagi cara melepas kepala silinder ya. Jadi untuk tema kali ini melepas kepala silinder. Jadi ini akan kita lepas kepala silindernya. Oke, yang perlu dilepas pertama kali yaitu bagian ini yang menempel pada kepala silinder nih, yaitu knalpot ya. Oke, kita lepas dulu dari bagian belakang. Bener. Dan kita lepas baut kepala silindernya ya, yang nempel di knalpot. Oke. Lepas oke. Tang ya. Oke, kita lepas bagian belakang. Lepas nah, biarkan aja. Oke, udah selesai pas knalpotnya ya. Kita lanjutkan ya. Oke, sekalian kita lepas businya ya. Kemudian kita kendorkan sekalian ini buat ini, nanti kalau kita melepas biar mudah ya. Kendorkan. Oke. Dan ini tutup klepnya, kita lepas sekalian ya. Bagian bawah juga. Oke. Okay.
Ini tutup lampnya udah terlepas semua ya. Bawah juga. Oke, kita lanjut. Kita lepas noken asnya dulu ya. Ya, oke, kita lepas noken asnya. Kita top pandu ya nanti ya. Jangan lupa top pandu. Lubang pengintip lepas. Oke, kita putar magnetnya ya. Ini garis kita cek di magnetnya. Oke, T-nya sudah nampak, berarti sudah top ya. Kita masukkan gigi satu biar tidak gerak ini. Nanti kalau lepasnya di dalam biar pas top mudah. Tepukan aja. Oke, sudah kita tepukan. Tinggal kita ambil noken asnya dulu ya. Oke, tensioner kita lepas dulu ya untuk melepas noken as. Sekalian kita lepas ya. Dan baru kita lepas noken asnya. Oke, noken as sudah lepas ya. Oke, biar ini tidak terek, nah, gini. Oke, sudah lepas, tinggal kita buka baut ini. Ya, 4 baut
dari kepala silinder 1 2 3 4 kemudian 1 2. Oke. Oke, kita kendorkan dua baut ini dulu ya. Lepas keempat bautnya, baut kepala silinder. Ya oke, ini saya beri tanda dulu ya. Nanti kalau tidak pakai kunci momen untuk pengencangannya bisa dipaskan tanda baut ini ya. Ini saya beri tanda 1. Ini 2 ya. Terus sebelah sini. 2. 3. 4. Oke. Sekarang kita lepas keempat bautnya ya. Pasnya menyilang ya. Bentar. Nah.
Kemudian perlu diperhatikan ya, untuk ringnya ya, untuk ringnya ini yang sebelah sana dua itu ringnya ada ring tembaganya ya. Jadi ini jenisnya ringnya ring tembaga, karena di sini sebelah sini tuh pada samping baut itu adalah lubang oli. Jadi kalau ringnya tembaga itu lebih rapat, sedangkan yang sebelah sini ya pakai ring biasa ya, plat biasa bukan tembaga. Jadi bedanya itu, jadi jangan sampai keliru, ring tembaganya nanti sebelah sini kalau masang. Oke, ya oke, udah kita buka semua ya baut-bautnya ya, tinggal kita ketok aja. Jangan pakai besi ya, yang pakai kayu. Oke, udah pas dulu ya, pas ya. Oke, sekarang tinggal kita tarik ya, kita pas dulu, hati-hati ya. Oke ya, ini kita kerja lagi. Oke bro, kepala sensornya sudah kita lepas ya. Nah sekarang tinggal nih lepas tensionernya nih, tensioner dan pengarah ya, guide. Ini tadi sudah kita kendorkan ya. Udah lepas ya. Saya pasang sini. Oke, kita lihat apa sensornya. Wow, kotor ya. Oke, itu tadi ya, sekedar share bagaimana cara melepas kepala sinter ya, dan nanti akan kita urai dan kita review beberapa komponen ya. Oke bro, sampai di sini share saya cara melepas kepala sinter ya. Jangan lupa subscribe di sini. Share ke teman-teman. Ya, see you.